Halo, selamat datang di channel saya, di channel Nostalgia 80-an dan 90-an. Di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik nih, yakni tentang sebuah benda yang sering kita jumpai mungkin di ketika kita waktu masih kecil ya. Kita pasti sering sekali menjumpai benda ini. Terlebih lagi biasanya benda ini dijumpai pada saat masa-masa lebaran ya, masa-masa lebaran, dan dia biasanya ada di meja-meja. Kalian penasaran bendanya apa? Nanti kita akan hadirkan bendanya di sini, kita akan membahasnya satu-satu, yang pasti kalian harusnya sih sering atau pernah menjumpai ini ya. Oke, sudah tidak sabar, kita siap, kita masukkan bendanya ke sini. 1, 2, 3. Oke, bendanya sudah ada di sini. Seperti apa benda yang akan kita bahas kali ini? Mari kita buka bersama-sama. Ya. Ya, ini adalah toples ya. Jadi, mungkin kalian sangat familiar dengan toples-toples ini ya. Toples ini sering kalian temui mungkin ketika tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an ketika kalian misalnya berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakek, saudara-saudara kalian. Biasanya kalian akan sering melihat toples-toples seperti ini ya. Toplesnya mulai dari yang kecil, sedang, kemudian hingga besar. Lalu apa yang menarik dari toples ini? Yang menarik dari toples ini adalah dia diproduksi oleh negara Jepang ya, negara Jepang, yang mana di bagian tutup ini, ada ukirannya ya, ada grafirnya, tulisannya adalah Shimada, kemudian ini tulisannya Japan, kemudian di sini diproduksi di Osaka. Nah, inilah yang membuat toples ini mungkin turun-temurun dari generasi nenek kalian ya, nenek kakek kalian. Toples ini sudah ada sejak zaman setelah penjajahan ya. Dan toples ini dibuat tahun 1958 sampai 1960-an diproduksinya di Osaka ya. Toples ini awet ya, cukup tebal. Untuk yang orisinil atau yang ori, dia ininya tebal ya, cukup tebal. Kemudian bagian lehernya di sini juga sangat tebal di sini. Kemudian ori pasti di sini ada tulisannya ya, ada tulisannya, dan dia timbulnya dari dalam, bukan dari luar ya, tapi dia timbulnya dari dalam. Yang ini sama, ini adalah murni kaca, makanya murni kaca.
Jadi jangan sampai salah. Untuk yang ori itu tulisannya tadi Shimada. Kemudian untuk di Indonesia sendiri ada juga yang memproduksi, yakni di Surabaya ya kalau nggak salah. Topresnya juga sama seperti ini. Namun di sini sudah tidak ada tulisannya Japan-nya ya, tidak ada tulisan Japan-nya. Ini mungkin sering kalian melihat ketika di rumah kakek nenek ya, di rumah kakek nenek kalian dapat menjumpai beberapa snack-snack ya, kue-kue makanan jadul ya, mungkin kalian tahu rengginang, kemudian kerupuk dan sebagainya, dia ditaruh di sini. Kemudian karena ini toplesnya itu buatan zaman dulu, dia tidak kedap udara. Oleh karena itu biasanya kalian sering menjumpai di bawah sini biasanya diberikan plastik ya, plastik ataupun kain untuk menutup agar dia tidak melempem ya, agar dia tidak melempem dan dia menjadi kedap udara. Karena ketika kita begini kan, dia sudah pas, tapi biasanya rawan tetap ada udara yang masuk ya. Dia sudah pas, tetap ada udara yang masuk. Oke, mungkin kalian pernah memiliki pengalaman yang sama tentang menjumpai toples-toples ini. Silakan bisa kalian komen di bawah ya. Lalu kemudian apabila kalian ingin ada request video-video yang lain, silakan akan kita bahas di sini tentang video-video kenangan untuk di tahun 80-an dan 90-an. Oke, mungkin gitu aja. Untuk detailnya nanti kita akan sampaikan di bagian akhir video. Terima kasih, kita akan mereview benda-benda menarik lagi, menarik lainnya yang akan kita bahas di video yang selanjutnya. Salam.